Hai Sisen, baru bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagar Alam Post Channel. Tambang emas ilegal di Sungai Ulu Tiku, wilayah Desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, digerebek tim gabungan. Berikut liputannya. Tim gabungan terdiri Polres Muratara, Brimob Pelopor B Petanang, TNI, Polisi Pamong Praja, beserta Lembaga Persatuan Peduli Aliran Sungai, mendatangi langsung lokasi tambang emas ilegal Ulu Tiku tersebut. Di sepanjang aliran Sungai Ulu Tiku, tim berhasil menemukan sekitar 10 titik lokasi tambang emas ilegal dan merupakan tempat tinggal para pelaku penambang. Tim langsung melakukan pemusnahan dengan cara membakar temuan tersebut, ujar Kapolres Muratara Eko Sumaryanto, sekaligus memimpin giat. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel.